telat ikut PKKMB Vokasi. Selamat pagi, Triwarna Muda. Kenapa kalian gak antusias? Ini kan hari pertama PPKM Vokasi. Malu. Iya, Kak. Ngapain malu? Ini tuh justru penyambutan buat kalian. It's welcome to Keren Triwarna Muda. Siap berkarya lewat 15 prodi. Jangan malu karena masuk vokasi. Malu. Tapi Kak, aku malu untuk berkarya di sini. Iya Kak, namanya juga masih maba. Aduh, kalian itu jangan takut atau malu-malu. Karena ini tuh bakal jadi rumah baru kalian buat 3 tahun ke depan. Tapi kalau aku masih ragu dan takut, gimana Kak? Iya Kak, soalnya aku waktu pas SMA bukan maba impresif gitu. Tenang-tenang, ini aku kasih tipsnya ya. Yang masih kata kakaknya kamu gak sendiri tahu. Emang, di sini ada orang kemana aja ya, Tok? Udah, mending kita tanya langsung. Emang, di vokasi itu beragam, Kak? Beragam budaya, menyatu di vokasi. Dari timur ke barat, Riana sampai Rote. Beragam agama, suku dan bahasa. Dari yang ada kentau, sampai yang anak pepe. Dari yang ada kentau, sampai yang Hari tasarutna, luarku Leo, ausian balige, om swastiastu, wasantia adminio, sakit bali dan pasar, matrisisme. Kita penama Marcella, kita dari Sulawesi Utara. Usekku Amelia Octaviani, tomato aku Ugi Bone, Sulawesi Selatan. Kalian harus bangga jadi Triwarna. Nggak perlu takut dan juga malu. Benar banget, karena inilah rumah kalian yang baru dan jangan berpuas diri. Karena ini baru awal yang sesungguhnya buat kalian. Wah Kak, ternyata vokasi benar-benar rumah yang beragam buat kita ya. Justru, keberagaman warna dan cerita kita lah yang membuat Triwarna menjadi indah. Kami bangga jadi bagian dari ragam warna, Triwarna.
di Triwarna. Kami bangga menyambut kalian warna-warna baru yang akan menambah keberagaman warna yang telah ada di Triwarna. Selamat datang kami ucapkan kepada mahasiswa baru Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Angkatan tahun 2021.